Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa kulli mujahidin bi ahlil badriya. Salatullah ala Taha. Salatullah salamullah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa stanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua FK SMM Ustaz Muhammad Hendro SPDI, yang saya hormati Wakil Ketua FK SMM Ustaz Samsir Lubis SPDI, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Desa Semencirim Kecamatan Sunggal dan Bapak Kepala Desa Desa Semencirim Kecamatan Kutalim Baru, yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus, yang saya hormati para ustadz yang berhadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tim youtuber ada tiga ini, nanti mataku tak kemana enggak tahu aku. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang di kanan kiri saya, yang mudah-mudahan semua yang hadir ini saya doakan mudah-mudahan kalau ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang punya anak dijadikan Allah anaknya soleh dan soleha, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Kalau ada tukang kredit mau nagih lupa alamat rumahnya. Kalau mati insya Allah masuk surga. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ingin ajak semua yang hadir ini sama-sama kita solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhamdulillah.
ibadi wa kulli mujahidin bi ahlil badriya salatullah ala toha salatullah salamullah mudah-mudahan kita yang bersolawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya di yaumil ma'syar nanti, amin ya rabbal. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berada di bulan mulia yang mana di antara 12 bulan kata Allah minha arba'atun hurum, ada 4 di antaranya bulan haram. Tentunya melakukan ibadah sangat berharga di bulan ini dibanding yang lainnya. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, perbaiki hubungan kita dengan Allah, jalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. Kata Allah, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah olehmu Allah, jangan kau sekutukan Allah dengan apapun. Kita tahu Pak, dakwah yang pertama dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika periode dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka saat itu apa yang dilakukan Nabi? Yastajibu li amrillah, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Fa akhadha yad'u li ibadatillah, Nabi keluar dari rumahnya untuk apa? Untuk mengajak orang beribadah hanya kepada Allah. Berarti Pak Ustaz, ibadah kepada Allah itu baik sekali bagi kita. Baik. Orang yang risau akan tenang dengan ibadahnya, betul Pak? Orang yang buntu akan lapang jalan keluar dengan ibadahnya. Nabi mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah. Kita tahu Pak bagaimana perjalanan Nabi pada saat itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Quba, Nabi bangun apa Pak? Masjid. Sampai di Madinah, sampai Nabi di Madinah, Nabi ini pengen membangun negara Islam. Nabi sudah ditunggu, tapi yang pertama dibangun Nabi adalah masjid. Kenapa enggak yang pertama dibangun Nabi militer, kekuatan tangguh? Karena militer pun akan hancur kalau tidak dekat dengan Allah subhanahu. Kenapa enggak dibangun Nabi istana dulu, tempat raja, tempat penguasa? Semua tak berharga. Yang berharga adalah tempat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pesannya yang pertama, banyak-banyaklah kita ibadah kepada Allah. Salah satunya ibadah terbaik adalah di rumah Allah. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, kami harus rajin ibadah di rumah Allah ya. Ada enggak orang Pak, biasa aja lewat dari rumah Allah enggak bergetar hatinya ada Pak? Mana lagi azan. Hayya 'alas shalah. Slow aja dia jalan. Enggak mampir dia sebentar untuk ibadah kepada Allah. Ada enggak gitu, Pak? Ada, Pak? Orang yang ketika hatinya cenderung kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka saat itu ada getaran, Pak. Maka kemana-mana dia pergi cari masjid. Ya, Pak, ya?
Pak Ustaz, kami mau jalan-jalan nih Pak Ustaz, tapi jalan-jalannya udah azan berhenti yuk masjid. Kami touring Pak Ustaz, jalan naik kereta mugi-mugi itu Pak Ustaz, keliling kami, daki gunung, turun gunung, tapi karena hatinya kepada Allah, maka saat itu yuk kita ramaikan masjid. Sempat dari waktu touringnya untuk meramaikan masjid, betul Pak? Kami mau yasinan ini, ya lewat aja Bapak itu yasin Pak, pergi dia ke tempat yasin, tapi enggak sholat. Tapi ketika hatinya kepada Allah, aku sholat di masjid. Dari masjid lah rame-rame kami pergi yasin. Ah itu. Kenapa? Karena Nabi mengajak orang beribadah hanya kepada Allah. Dibangun Nabi pertama di Madinah adalah masjid. Masjid itulah simbol keimanan kepada Allah. Kemudian wahdahu wa nabdil asnami. Nabi mengajak orang rame-rame agar tauhidnya bagus, tinggalkan sesembahan-sembahan lama. Jangan lagi disekutukan sesuatu dengan Allah. Maka pada saat itu pun ada di masjid. Masjid ini Pak istimewa, maka yang manggil pun semangat. Ustaz, kalau kami manggil itu Pak Ustaz azan kami, pilihlah yang paling keren azannya Pak. Harus merdu suara, enggak merdu kali pun yang penting orang bangun. Misalnya Bapak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tersentak waktu di samping itu, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa, kalau di timur-timur gini Pak, yang indah-indah lah. Gitu masuk azan pertama, siapa yang azan? Kata BKM. Aku Pak, kata anak muda. Oh ya. Maghrib nih, kau azan apa? Azan Indosiar Pak. Oke, mainkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah. Maghrib Indo siar. Masuk Isa, BKM nanya lagi. Siapa yang ngajan? Siapa yang ngajan? Ada datang remajanya lagi. Saya Pak BKM. Umak, kau udah lama jadi remaja? Azan maghrib tadi senior, kalau aku pertengahan. Oh ya, azan dia, azan apa kok? MNCTV Pak. Jadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. MNCTV, masuk azan subuh. Siapa yang azan? Kata PKM. Aku Pak, kata anak itu. BKM nengok, ini kayaknya jarang ke masjid nih. Ajan dia gitu, ajan Allah. Macam suara tahun Pak. Ditanya BKM, itu kawanmu yang kemarin ajan Indosiar, ajan MCTV. Kau kenapa kok ajan apa? Ini ajan kampungku, aku kan anak baru di masjid. Oh ya, alhamdulillah. Masjid ini tempat istimewa. Maka fa'akhadha yad'u li ibadatillah, ajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah. Ustaz, jadi ibadah itu sholat ya. Apalagi ibadah pada Allah, baca Quran. Tadi sudah diajak kita wakaf Al-Quran. Ada bapak-bapak gitu tengoknya, pegang sini, enggak bawa dompet aku. Enggak apa-apa, nanti ada rekeningnya banyak kan bang. Afdalu ibadatil ummati qiraatil Qur'an. Kata Nabi, ibadah umatku yang paling utama membaca Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Terangi rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Pak Ustaz, kami baca Quran di rumah Ustaz. Tapi kadang ada waktu luang enggak baca Quran. Enggak apa-apa. Bapak wakaf juga di sana orang baca Quran. Bapak dapat pahala enggak? Dapat, alhamdulillah. Apalagi ibadah pada zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngapain lagi Pak Ustaz? Selawatan. Ya Pak ya. Itu dia duduk selawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Banyak-banyaklah ibadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Sesudah itu apa? Mulailah kata Allah, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kau kepada orang tuamu. Jadi hubungan kita baik nih sama Allah, Pak. Jangan lupa hubungan sama manusia juga baik. Siapa yang paling tinggi tingkatannya harus baik, jangan main-main. Itulah hubungan sama orang tu. Ada enggak orang Pak solat tapi sama orang tuanya enggak cakap? Mana ada Pak? Ada enggak orang rajin baca Quran kalau wirid nomor satu, tapi ayahnya dilawannya ada Pak? Ada. Pak Ustaz, jadi kalau kami sudah nikah Pak Ustaz, kami berbuat baik sama ayah kami, istri kami kayak mana Ustaz? Tidak ada kata yang menghilangkan berbakti untuk orang yang sudah nikah. Nikah itu cuma tambah satu, bukan berkurang satu. Apa yang tambah sesudah nikah? Kata patuh dari suami istri pada suaminya. Apa yang enggak boleh hilang? Kata taat pada Allah, kata berbakti pada orang tua, ya Pak. Makanya ada lagunya itu. Satu ditambah satu sama dengan dua. Hari ini jadi menantu harus sayang mertua. Dua ditambah dua sama dengan empat, biar disayang mertua harus rajin sholat. Empat ditambah empat sama dengan delapan, selain rajin sholat kirim beras tiap bulan. Lapan tambah lapan sama dengan 16, sesudah kirim beras tiap bulan ini menantu yang berkelas. 16 tambah 16 sama dengan 32. Walau sudah kirim beras, jangan lupa tanya kabarnya. 16 tambah 16 sama dengan 32. Walau sudah kirim beras, jangan lupa perhatian. Ini kalau lanjut gak habis-habis Pak. Udah kutulis di rumah. Jadi macam mana Ustaz sama orang tua? Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Nabi Yahya itu kata Allah kalau sama orang tuanya, pertama dia perhatian, kedua dia tidak sombong, ketiga dia tidak durhaka, maka inilah nanti selamat dia dalam hidupnya, selamat dia dibangkitkan dalam ketika matinya, selamat pula ketika dibangkitkan dari kematiannya. Jadi jangan main-main sama orang tua. Maru dan marlas niari utaon doi amang manjalaki parabiton mi bopenadalan marutang ubain doi amang asal kon mana lalu si kolami. Hujan-hujan panas-panasan dia tahankan, ngutang kesana kemari enggak masalah bagi dia Pak, yang penting anaknya sekolah. Hitung aja Pak, 9 laguku selesai ceramahku. Nah gitu aja, biar cocok ada ya kan Pak. Nah, hitung aja, udah 9 saat, oke gue tutup. Ini udah berapa tadi Pak? 3 Pak, cepat kali 2 baru Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wabil walidaini ihsana. Di bulan baik ini, di bulan mulia ini, jalinlah hubungan yang baik dengan orang tua kita. Pak Ustaz, saya punya orang tua, tapi suara saya selalu tinggi di depannya. Mulai sekarang berubahlah. Kenapa?
karena kalau kita jadi anak durhaka bahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'u haqqun 'alallahi alla yudkhilahumul jannah. Ada empat manusia yang tidak punya tempat di surga. Salah satunya aqul walidain, seorang anak yang durhaka pada orang tua. Rajin salat, rajin ngaji, rajin ibadah, tapi jadi anak durhaka, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu. Apa yang berikutnya Pak Ustaz? Wa bidzil qurba, berbuat baik sama karib kerabat. Kadang-kadang kita Pak gara-gara harta warisan enggak cakapan sama adik, sama kakak, sama abang, betul enggak? Ada enggak orang gara-gara harta warisan ribut? Ada Pak? Yang kakaknya bilang akulah yang ngurus bapak lo, aku capek ngurus bapak. Adiknya bilang bagianmu kan cuma setengah dari kami. Iya, tapi kau enak-enak di perantauan. Sekali datang kau minta warisan. Ya kakak abang apa yang dari perantauan bilang, ya lucu kakak. Yang penting kan aku punya hak. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mitlu abdil unthayain. Bagianku sebagai anak laki-laki dua kali lipat dari bagian kakak sebagai anak perempuan. Betul nih Pak. Tapi tensinya enggak bagus. Akhirnya enggak cakapan gara-gara harta warisan. Ada enggak gitu Pak? Hati-hati. Ini tanggung jawab di hadapan Allah. Gimana hubungan kita dengan keluarga kita? Gimana hubungan kita dengan family kita? Gimana hubungan kita dengan karib kerabat kita? Kita lihat dulu Pak. Yang membela Nabi bukan cuma orang Islam. Yang membela Nabi ada pamannya. Kenapa dibela? Padahal beda agama. Karena memang kerabat. Karena memang dia masih ada hubungan darah saudara. Maka kalau begitu kita baik-baiklah sama saudara-saudara kita, kata Allah, wa bidzil qurba, berbuat baiklah pada karib kerabat. Jangan enggak cakapan, mulai hari ini cakapan. Sama siapa lagi Pak Ustaz? Wal yatama wal masakin, berbuat baiklah pada anak-anak yatim, berbuat baiklah pada orang miskin. Pak Ustaz, kami mau berbuat baik sama anak yatim Pak Ustaz. Cemana caranya? Agak gondok pula. Kami nengok dia agak bandel sikit. Jangan tengok bandelnya. Tengok bapaknya enggak ada. Kalau ada bapaknya, mungkin bapaknya kerja. Dimasukkan anak itu pesantren. Baik akhlaknya. Ya kan Pak? Kalau ada bapaknya, didatangkan guru ngaji. Dibawa dia ke majelis ilmu. Tapi bapaknya udah enggak ada. Bandel dia. Itu tanggung jawab kita Pak. Kayak mana ceritanya Pak Ustaz? Coba saya tanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yatim enggak Pak waktu lahir? Yatim. Wa qad wulida yatiman. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu amilun bihi li syahraini. Ketika itu ayahnya meninggal dunia saat dia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Nabi yatim, kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kau dulu yatim wahai Muhammad, tapi aku yang merangkulmu, aku yang menolongmu. Gimana cara Allah menolong Nabi? Dihadirkan orang yang mencintainya sama kayak ayah mencintai anaknya, ya Pak. Waktu itu ada kakeknya, cuma 2 tahun kakeknya meninggal, betul? Siapa yang kemudian Allah anugerahkan supaya mengawal dia, menyayangi dia? Pamannya. Ada 2 rasa yang dititipkan Allah pada pamannya. Ini rasa ini bisa kita pupuk dalam diri kita, Pak. Karena kalau kita lihat bagaimana ketika usia Nabi 12 tahun. Walamma tammalahu sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab fikih sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Apa kata beliau? Walamma tammalahu sallallahu alaihi wasallam minal umri itnata asyrata sanatan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun, safara ammuhu Abu Thalib ila Syam, pada saat itu pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan ke Syam, firqbin litijarati, dengan rombongan untuk berdagang. Fa akhadahu ma'ahu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut dengan pamannya. Tapi di sana marru hunaka rohib, ketika di sana mereka bertemu dengan rohib. Rohib ini Pak, yuqalu lahu bahiro, mereka memanggilnya bahiro atau buhairo.
Wa kana aliman bil Injil, orang yang sangat ahli tentang Injil. Khabiran bisu'unin Nasraniyati, orang yang sangat paham tentang seluk-beluk agama Nasrani. Saat itu Bahiro tadi, Pak Pendeta tadi, nengok Nabi. Siap dilihatnya, diajaknya bicara. Ini lain nih orang nih, kata dia. Summal tafata ila Abi Thalib, dialihkannya pandangannya ke Abu Thalib. Kemudian dia tanya kepada Abu Thalib, "Mahadzal ghulamu minka?" Anak ini siapamu hai Abu Thalib? Abu Thalib berkata, "Ibni, dia adalah anakku." Ingat, Pak. Nabi keponakan Abu Thalib kan? Tapi tak dikatakannya keponakannya. Asal ditanya, "Ibni, dia anakku." Kenapa dia katakan anaknya? Dua alasan, dua dititipkan Allah pada hatinya. Pertama, lisyiddati mahabbatihi, Allah tanamkan rasa sayang yang sangat dalam untuk Muhammad dalam hatinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya perasaan pertama yang ditanamkan rasa sayang, rasa cinta. Kita ini kadang, Pak, kalau ditanya Bapak, kenapa Bapak mau panas-panasan kerja, Pak? Sayang kali aku sama anakku, Ustaz, pingin aku dia jadi orang pintar, ya kan, Pak? Kenapa kok ada istri yang udah pada saat itu mau ngurusi suaminya? Sayang kali aku sama dia, Pak. Coba ini saya tanya, Pak, jujur, Pak. Bapak punya anak hitam, pendek, pesek. Ya, Pak, ya. Tetangga Bapak punya anak putih, mancung, matanya biru, keren lah pokoknya. Coba saya tanya, gantengan anak Bapak apa anak tetangga? Anak tetangga kan, Pak? Tiba-tiba tetangga ngajak tukaran anak. Mau Bapak? Mau, Pak? Enggak mau lah, Ustaz. Anakku lah jelek-jelek, yang penting anakku. Kenapa Bapak enggak mau tukar? Sayang kali aku orang dia anakku. Makanya aku sampai sekarang enggak ditukar-tukar mamaku aku. Kenapa, Ustaz? Ada rasa sayang di hati kepada anak kita. Nah, itulah yang Allah titipkan pada pamannya Abu Thalib, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Yang kedua, li syiddati mahabbati wa syafaqatihi alaihi, Allah tanamkan rasa kasihan di hatinya. Rupanya kita nih, Pak, melakukan kebaikan didorong oleh dua hal. Pertama, kita sayang, kedua kita kasihan. Dia enggak punya bapak, mamaknya pun dah enggak ada, kakeknya udah enggak ada, kasihan kali aku nengoknya. Dengan kasihan itu dia berbuat baik. Saya dulu, Pak, 4 tahun jaga masjid. Gitu dibilang sama Pak BKM, dan kau tinggal di masjid ini mulai sekarang ya. Aku bilang, Pak, nanti masalah makan orang sini baik-baik, tenang aja kau. Akhirnya masuk aku ke masjid, Pak. Kutunggu-tunggu juga, orang aku masuknya pagi. Kutunggu, siang belum ada nasi datang. Malam belum ada, Mak, kacau nih. Jangan-jangan bohong Bapak nih dalam hatiku. Udah menjelang pagi, enggak bisa tidur, Pak. Lapar payah tidur kan, Pak. Itulah yang kualami. Pala aku jam 4 dah ribut aku di masjid. Sengaja aku Asmaul Husna di masjid tuh jam 4. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sengaja enggak kuhidupkan kaset, Pak, biar tahu orang kampung tuh kalau aku udah datang. Lauk-lauk, ah gitu tuh, Pak. Rupanya betul ada yang nanya, ada orang baru di masjid kita ya? Ada. Siapa? Najir baru, mahasiswa. Mulai ada orang nanya, tapi belum ada yang nganter lauk sama nasi. Pala aku besoknya sengaja aku ambil mic, duduk aku di sini, Pak, di terasnya aku sengaja. Biar orang lewat nengok aku. Asmaul Husna aku situ. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Rupanya anak-anak pun datang. Ya Kudus, ya Salam. Jadi rame. Datang ibu-ibu bilang, itu ya yang Najir baru itu ya? Iya, kasihan kali ya. Kurus orangnya ya, kasihan ya. Dulu aku, Pak, agak kurus aku nih, Pak. Kurus, hitam manis, tapi hitam manis tetap. Kurus kali orangnya ya. Iya, nanti antarkanlah lauk, kasihan dia. Oke, karena kasihan ibu tuh nengok aku dapat lauk sama nasi. Keren gak, Pak? Kadang-kadang kita, kasihan orang nengok kita, itu jalan dia berbuat baik pada kita. Pak Ustaz,
Kalau sudah kasihan, biasanya kalau tiap hari jumpa ada kebaikan muncul rasa sayang. Ngajar ngaji aku di situ, Pak. Udah siap itu ngajar fikih di masjid itu. Kemudian pada saat itu apa yang terjadi? Ada bapak-bapak bukan cuman ngasih lauk, dibelikannya baju, dikasihnya duit. Ditanya orang, "Kenapa Bapak baik kali sama si Ramadan itu? Sayang aku sama dia, udah kuanggap kayak anakku sendiri." Oh, Mak. Rasa sayang bisa membuat kita melampaui batas kemampuan untuk berbuat baik, tapi rasa kasihan cukup untuk kita melakukan kebaikan. Nah, itu dua-dua di asah, Pak. Sama anak yatim, sama orang miskin, tanamkan dua rasa ini. Sehingga apa? Kita mudah melakukan kebaikan. Tapi tentunya kasihan dan sayang itu semuanya karena Allah Subhanahu. Ada orang yang beli baju baru di hari raya, tapi di sebelah rumahnya anak yatim. Tiga baju anaknya satu-satu orang, tapi anak yatim sebelah rumah enggak ada baju baru. Oh, ini Pak, kalau ada dua rasa ini atau salah satu, pasti bapak tuh bilang, "Kubelikanlah anak yatim tuh, dia enggak ada bapaknya." Kalau kita udah besar nih enggak pakai baju baru pun enggak apa-apa, ya kan, Pak? Kan ada lagunya itu kan, Pak. Baju baru alhamdulillah tuk dipakai, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju tetangga, bisa minjem. Jadi gitu, Pak Ustaz. Ya, baik-baik sama anak yatim, baik-baik sama orang miskin. Sama siapa lagi, Pak Ustaz? Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Kata Allah, berbuat baiklah kau pada tetangga dekatmu dan berbuat baiklah kau kepada tetangga jauhmu. Coba saya tanya, kita hidup ini punya tetangga enggak, Pak? Punya, Pak, ya. Kata Nabi, seringkali malaikat Jibril datang kepadaku berwasiat untuk berbuat baik pada tetangga sampai-sampai aku mengira tetanggaku akan dapat warisan dariku. Itu saking seringnya, Pak, berbuat baik kok sama tetangga, berbuat baik kok sama tetangga. Jangan-jangan ini tetangga bentar lagi dapat warisan ini. Kenapa? Karena Jibril sering wasiat berbuat baik sama tetangga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, "falyuhsin ila jarihi," maka dia wajib berbuat baik pada tetangganya. Kayak mana berbuat baiknya, Pak Ustaz? Kata Nabi, "Kalau kau masak kuah, banyakkan airnya." Bukan masak lauk, Pak. "Kalau kau masak kuah, banyakkan airnya dan kasih sama tetangga." Karena kadang kita, kalau sekarang udah pakai lauk lah. Dulu ada orang cuma masak kuah, Pak. Taruhnya bumbu sop. Wanginya wangi apa? Wangi sop. Wangi ini tuh cium sama tetangga. Tetangga kelaparan, Pak. Nggak ada lauknya, apa kata dia? "Enak kali ya yang sebelah ya pakai sop." Gitu diantar sama ibu atau bapak ke sebelah. "Pak, ini apa ini, Pak?" "Sop, Pak." "Sop apa ini?" "Iya, sop lah, Pak." "Eh, dagingnya mana?" "Nggak ada daging, Pak. Itu kan kuahnya aja kami masak." "Oke, gitu lah. Daging sama kau, kuah sama ku, udah." Itu kata Nabi, berbuat baik sedaya upaya dengan tetangga. Ada nggak hari ini, Pak, tetangga sama tetangga nggak akur? Ada? Ada, Pak? Kalau udah datang tetangga, apa namanya, tetangga yang sengaja masuk rumah dia. Kalau udah tetangganya mau keluar, sengaja pas tetangganya buat acara, sengaja ditutupnya pagarnya, dikuncinya biar enggak parkir depan rumahnya. Ada kayak gitu, Pak? Oh, hati-hati. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada orang yang ahli ibadah, zikir, sholat, yang sunnah banyak dia lakukan, bangun dia malam hari. Tapi sama tetangganya enggak baik, ya Rasul. Sama tetangganya suka nyakitin." Kata Nabi, "Dia tempatnya di neraka." "Ya Rasul, tapi ada orang yang wajib aja dikerjakannya, sunnahnya sekali-sekali, tapi sama tetangganya baik kali, ya Rasul." Kata Nabi, "Dia punya tempat di surga." Artinya apa? Tetangga itu akan menentukan kita di surga atau neraka. Ini tetangga ini, Pak, masalah sepele, Pak. Kalau cerita tahajud, semangat memang kita. Cerita duha, semangat.
Cerita baca Quran itu biasa di majelis ilmu, tapi cerita urusan tetangga ini sikit. Kenapa? Karena itu masalah yang sederhana, tapi ternyata menentukan tempat kita di akhirat nanti. Ada tetangga senang, kata ulama, adabnya kita senang juga. Ada enggak kira-kira Pak, nengok tetangga makin sukses, kita makin enggak betah di rumah, ada kan? Ada Pak kan? Nanti tetangga dapat kabar, beli mobil baru, awak naik mobil tapi ambulan, setruk awak mikirnya. Tetangga beli tanah, awak di rumah udah bau tanah, enggak bisa bermandi lagi bau tanah. Ada yang begitu. Nanti nengok tetangga dapat menantu kaya, ibu tuh recok di rumah sama anaknya. Pulang-pulang ke rumah, kayak gitu kali kau ya nak ya. Apa mak, kata anak perempuannya. Nyesel kali aku nyekolahkan kau tinggi-tinggi ya. Apa urusannya mak? Kau tengok tetangga itu belum tamat S1 lakinya kau tengok, mamak tadi pesta, mamak tengok, ya Allah. Lewat dia naik mobil Alphard, laki kau naik sedan sepeda dangdut, benci aku dah. Ngapain diurus? Ya tetangga dapat menantu kaya, alhamdulillah. Gitu aja, Pak. Jadi sama tetangga ini kayak mana? Kata Nabi, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka pada satu falyakul khairan aw liyasmut. Maka dia berkata yang baik-baiklah, kalau enggak bagus diam. Ada enggak tetangga recok sama tetangga gara-gara mulut? Ada. Ada, Pak. Nanti tetangga cerita anaknya juara satu. Ibu itu jawab di rumah enggak bilang alhamdulillah. Padahal kalau dibilangnya anakku alhamdulillah lo kak juara satu. Apa jawab ibu itu? Alhamdulillah senang aku mendengarnya. Gitu aja udah baik-baik aja. Ini kadang-kadang enggak? Anakku alhamdulillah kak juara satu. Tunggu dulu. Sekolah mana deh? Sekolah mana? Sekolah di situ kak. Berapa satu lokal? 7 orang. Ya wajarlah 7 orang juara satu. Anakku walaupun gak juara tapi satu lokal 40. Mesti kali kayak gitu. Tetangga bilang alhamdulillah kak, suamiku kemarin staf sekarang udah jadi kabid, gak kabid, kepala bidang. Seharusnya yang keluar dari mulut kita sebagai tetangga apa? Alhamdulillah. Ini enggak kabid. Nyogok deh kan. Enggak kak, ala nyogok. Tahu aku muka dia, muka gak jujur. Umak ribut sama tetangga gara-gara mulut. Ustaz, kalau kami punya tetangga jelek sifatnya apa Ustaz? Itu pun gak boleh dimarahi, tegur. Karena dia sebelah kanan, sebelah kiri. Itu sama kayak saudara kita. Jangan sakiti hatinya untuk menegurnya. Kadang-kadang ada tetangga kayak gitu Pak. Situ awak mau sholat, situ dia setel musik. Ada kan? Anak awak situ mau tidur, awak udah mantap buat tidurkan. Nah, udah awak nyanyi-nyanyikan. Ya, ini habis lagu ku buat nih, tengok ya. Jadi pas tidurkan anak, udah tamat semua lagu-lagu daerah awak buat. Gitu anak tadi tidur, awak nyanyikan biar dia tidur nih Pak. Tantang jumpa anak aku raskena, tantang rana, oh biring manggisku. Belum tidur juga dia, gak cocok lagu karun tidurkan kau nak. Berarti ganti lagu mendele. Rere au bayana rere, sila lakian di si gumoro, kehena au nakehe, selamat ting tinggal madihamu. Makin recok anak tadi ya kan Pak. Udah siap itu awak pun umak enggak cocok. Berarti lagu Padang nih. Dek harato mangkok den jauh nataraso tawang den tampu hujan pane nande nai hada cu itu nasib si anak dagang. Nyanyi-nyanyi yuk tidurkan dia Pak. Udah mulai dia tertidur. Datang tetangga putar musik kuat-kuat. Horas, horas umah. Gawat kali, terbangun lagi anak tadi. Jadi kayak mana Pak Ustaz? Kata ulama, tegur dia dengan lembut, jangan lukai hatinya. Itulah kalau sama tetangga. Jadi Pak Ustaz, kalau tetangga ngejek kami Ustaz, dibilangnya pula suami kau jelek kali.
Apa yang harus ku bilang sebagai istri, Pak Ustaz? Ya terima aja lah, memang jelek mungkin ya kan, Bu. Ya maksudnya enggak usah marah. Alhamdulillah aku masih punya istri, masih punya suami, alhamdulillah di luar ada orang rebutan suami orang. Ya kan, Pak? Gitu aja. Jadi Pak Ustaz dibilangnya jelek, Pak Ustaz, gimana itu? Ya kalau ibu kesel pakai lagu aja jawabnya. Suami kakak jelek kali kalau aku tengok. Ya, di blog ini suami kakak paling jelek. Oh ibu tinggal jawab. Buat apa tampan kalau makan hati? Lama-lama mati bunuh diri. Biar jelek asal sayang sampai mati. Aku yakin gak siap ibu nyanyi dia udah cabut. Ada satu kisah, Pak, ulama besar. Ulama besar ini rumahnya enggak tingkat. Rumahnya cuma satu lantai. Ada tetangganya pas nempel di rumahnya itu lantai dua rumahnya. Saat itu apa yang terjadi? Dia asal buang air kecil di atas, Pak. Tempat pembuangan air kecil itu bocor dan jatuh ke atap rumah ulama ini. Apa yang terjadi? Ketika jatuh ke atap, netes ke bawah. Udah ganti sip orang nih, berarti bentar lagi aku pun ganti nih, Ustaz Endra siap-siap. Ya. Jadi pada saat itu ini ulama asal netes, Pak. Air apa ini? Di ciumnya baunya. Rupanya air kencing. Langsung ditampungnya pakai seperti ember lah sekarang, ditampungnya di situ. Netes, netes, asal penuh dibuangnya. Asal penuh dibuangnya. Tiba-tiba suatu hari sesudah sekian lama tetangganya masuk rumahnya. Ini bukan orang Islam tetangganya, Pak. Pak, boleh aku masuk rumah, Pak? Aku ada yang mau cerita. Boleh masuk. Gitu duduk tetangga, ditengoknya kok ada di situ ember. Ditanyanya, "Pak, Pak, itu ember netes-netes dari atas. Apa itu, Pak?" Di luar enggak hujan. Tahu aku kata ulama memang enggak hujan di luar. Jadi air apa itu, Pak? Dari atas. Dari atas di mana, Pak? Rumah tetangga bocor. Itu kan rumahku, Pak. Iya, tahu aku. Di atas itu tempat apa kami lho, Pak? Buang air kecil, Pak. Berarti bocor, berarti yang jatuh ke bawah yang najis tuh, Pak. Tahu, tercium baunya. Kenapa Bapak enggak bilang? Berapa lama udah itu, Pak? Kata tetangga. Ya, 12 tahun adalah. Ini keren enggak, Pak? Gitu ditanya, kenapa Bapak enggak bilang, agama kami, Nabi kami, Tuhan kami mengajarkan, jangan ribut sama tetangga, maka biar aja enggak apa-apa kecium baunya, yang penting tetangga nyaman. Keren kali, Pak. Kalau awak enggak mungkin sanggup kayak gitu. Pagi netes air itu dari atas, sore di kantor polisi berantem. Jadi memang sama tetangga tuh akur-akur. Pak Ustadz, jadi kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir sama tetangga ngomongnya yang baik-baik, Ustadz. Iya, kalau tidak lebih bagus di ya. Aisyah pernah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunda kita Aisyah, "Wahai suamiku, seandainya aku punya dua tetangga. Yang tetanggaku ini kanan dan kiri, dua-duanya dekat samaku. Kira-kira cuma satu makanan, sama siapa yang kukasih?" Kata Nabi, "Ambillah makananmu, kasihlah sama tetangga yang paling dekat pintu rumahnya denganmu." Nah itu, Pak. Jadi kalau cuma satu kasih tetangga yang paling dekat. Kecuali di antara tetangga ada yang punya hak lebih pada kita. Siapa? Dia tetangga kita, dia saudara kita. Berarti dua haknya dengan kita. Jadi Pak Ustaz, kalau enggak ada Pak Ustaz sama-sama tetangga semua, kasih yang paling dekat pintu rumahnya. Kadang-kadang kita kan enggak kayak gitu, bawa pulut durian, tetangga nengok, orang depan mukanya, jalan. Apa tuh, Kak? Masa kok enggak nengok? Nah gitu jawabnya. Ya aku tengok enak tuh, ya pulut durian, kok cium, baunya bau duriannya, kental nih durian kental. Mau kemana, Kak, dibawa? Itu kujunggang. Kakak kasih orang itu. Iya. Kak, awak yang dekat aja enggak dapat, kata dia. Apa kita bilang? Makanya kau jangan lancip mulut kau sama aku. Dia bestiku, besti. Kau enggak, Uma.
Jadi tetangga ini Pak masalah sederhana. Maka Nabi pernah berdoa, kata Nabi, ya Allah berikanlah kepadaku tetangga yang baik. Kenapa? Kadang-kadang dia enggak baik, kita enggak kuat, bisa di neraka tempat kita. Kata Nabi tidak akan masuk surga. Ini semua dirangkum oleh Imam Al-Bukhari dalam apa kitabnya. Ternyata kata Nabi tidaklah masuk surga seorang tetangga yang tidak aman dirinya, merasa tidak aman karena ada kita di dekatnya. Kadang-kadang kita maaf ya, mau pesta tutup gang, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Mau pesta kita tutup gang, udah izin belum sama tetangga tuh? Ya kalau enggak izin Pak Ustaz, dia kayak gitu aja udah tipis sekali lah persoalan. Bukan masalah tipis, izin dulu sama tetangga. Kak, besok ini mau pesta. Ini tutup lah gang ini. Jadi kalau ada kereta masukkan di depan itu aja lah dulu ya. Malam baru kita atur. Oke, kata tetangga, aman kita di akhirat. Tapi ini enggak. Kalian tutup aja gangnya, kata tetangga. Iyalah, kenapa rupanya enggak senang kantor polisi? Umat. Nanti di akhirat bahaya Pak. Jangan sampai kita jadi tetangga yang tidak nyaman tetangga kita karena sifat kita. Kalau sudah semuanya itu dilakukan Pak Ustaz, maka kemudian walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang datang sesudah Muhajirin dan Ansor, sifatnya baik. Kayak mana? Yaquluna rabbana ighfir lana, tiap hari mohon ampun pada Allah. Tadi rajin ibadah pada Allah, baik sama orang tuanya, udah siap itu baik sama kerabatnya, baik sama anak yatim, baik sama orang miskin, baik sama tetangga dekat, bagus sama tetangga jauh. Sesudah itu dia merasa ada dosanya, mohon ampun di atas dosanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang paling baik. Kenapa mohon ampun Pak Ustaz? Karena kita enggak tahu esok masih ada atau tidak. Orang paling beruntung itu Pak, Allah terima tobatnya sebelum kematiannya. Karena aku yakin kita ini berdosa semua. Saya tanya, berdosa enggak Bapak duduk depan? Aku yang ceramah ini berdosa enggak Pak? Mungkin paling banyak. Oh semangat balik bilangnya Pak. Pak Kades berdosa enggak? Ustaz Endro berdosa enggak? Kurasa Ustaz Endro enggak? Oh mantap juga. Jadi semua kita berdosa dan saya yakin semua kita calon-calon jenazah. Betul Pak? Saya sedang ceramah di hadapan calon-calon jenazah. Bapak Ibu pun sedang mendengarkan ceramah dari calon jenazah. Pak Ustaz, kalau begitu urusan mati kita enggak tahu. Iya. Kita enggak tahu siapa duluan dipanggil di antara kita. Bisa aja Bapak Ibu duluan, aku belakangan, bisa. Atau sebaliknya, aku belakangan Bapak Ibu duluan, bisa. Tapi intinya kalau udah datang kematian tuh Pak. Disaleni penganggo bote yen wis budal ora kena muleh, ora kena muleh tumpaane kereta Jawa ruto papat rupo manungso. Kalau kita sudah mati Pak, enggak berguna baju cantik ini. Kenapa? Disaleni penganggo putih, kita cuman dibalut dengan kain putih. Enggak usah sombong Pak, baju 1 juta 2 juta tinggal. Betul. Udah siap itu, kalau udah mati orang kena mulai, enggak bisa lagi balik karena udah beda alamnya. Kalau begitu Pak Ustaz, apa yang terjadi? Kita tidak kendaraan cantik, enggak berguna lagi. Mobil enggak sampai ke liang lahat, tapi keranda yang nanti membopong kita ke sana. Betul Pak? Sesudah itu sampai di kuburan, 3 yang ngantar kita, 2 pulang, 1 tinggal. Siapa yang pulang Pak Ustaz? Mobil-mobil mewah yang parkir dekat kuburan, balik enggak? Harta balik. Anak dan istri keluarga balik. Yang tinggal amal. Betul Pak? Betul? Coba saya tanya dulu Bapak. Bisa enggak kira-kira suami meninggal 2 tahun kemudian istrinya udah nikah lagi? Bisa? Bisa Pak? Banyak Pak? Ada enggak kira-kira istri meninggal suaminya pun enggak setia lagi nikah lagi? Ada? Ada. Oh itu jelas Pak. Saya dulu istri saya bilang gini, Buya nanti kalau Umi dulu, Buya duluan meninggal, Umi enggak akan nikah lagi. Ku bilang mantap ini.
Mantap, mantap. Tapi kalau nanti Umi duluan meninggal, Buya jangan nikah lagi ya, kata. Kalau itu aku enggak janji, gue bilang. Ya kan, jujur-jujur aja, Pak. Udah siap itu, tapi Buya, kalau Buya nanti udah enggak ada, Umi tetap setia. Dalam hatiku berarti cinta kali bini gua sama aku nih. Tiba-tiba ada jamaah meninggal suaminya, Pak. Datang aku, pingsan ibu. Depan gue pingsan. Ustaz, suami saya udah enggak ada. Gerbak, umak. Sekali. Datang ambulan ngantar jenazah. Ibu itu udah sadar. Di itu dengar ambulan pingsan lagi dia. Berapa kali? Dua kali. Datang saudaranya nenangkan dia. Sabar ya kak ya. Enggak ada lagi bapak. Sedih dia. Pingsan lagi. Berapa kali? Tiga kali. Udah siap itu. Pas udah dimandikan. Mau nengok terakhir. Pak Bilalnya pun udah tahu ibu itu mau pingsan. Enggak usah ditawar-tawarkan lagi. Ini bilangnya pun coba, mana tahu menengok terakhir kali. Wah, tadi udah gak tahan lagi gitu. Tengoknya lakinya, Pak, ya Allah. Semalam masih mancing kita, Pak. Aduh, masih mancing semalam. Kau pun gak ke masjid, Bang, gara-gara mancing. Kayak gini lah kau masuk kolam, dah. Masih sempat ya gitu, ya kan? Ya, kalau yang ketiga ini, Pak, ku karang-karang nih. Gak ada cerita kita. Tapi dia pingsan bolak-balik dalam hatiku. Ibu inilah kurasa yang mirip kayak binikku ini. Setia sama suami. Tapi seiring berjalan waktu, dua minggu udah mulai hilang bengkak di mata untuk nangis. Dua bulan, ibu tuh udah belanja ke kampung lalang, beli sendiri dia peralatan. Tiga bulan, udah buat status ibu tuh di Facebook, statusnya. Alhamdulillah ya, usaha udah lancar. Ustaz kok tahu, bekawan namaku di Facebook. 8 bulan diundang ibu tuaku di acara. Ustaz bisa nanti bulan 11 Ustaz ceramah. Di mana, Bu? Di rumah saya. Acara apa? Saya nikah lagi, Ustaz. Aku, terbayang aku masih dia pingsan tuh. Ku tanya, ibu nikah lagi? Ya iyalah, Ustaz. Namanya udah dapat jodoh lucu, Ustaz. Karena ini palak kali aku nengoknya. Jadi macam mana, Pak Ustaz? Istri, Pak, tidak menjamin setia sama kita. Anak belum tentu mendoakan kita. Betul? Betul enggak? Harta yang tinggal, Ustaz, dibagi dari harta warisan masing-masing sudah ada miliknya. Apa yang ada pada kita, mohon ampun pada Allah, amal kita itulah nanti yang akan menunggu kita di alam yang kemudian. Makanya kalau cerita warisan selalu dikatakan mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Harta itu bisa disebut warisan kalau sudah dibayar utang piutang utang jenazah, kemudian sudah ditunaikan wasiatnya. Kenapa? Kalau dia berwasiat untuk bangun masjid, itu nanti yang mengalir pahalanya. Kalau dia wasiat beli aku wakaf Quran, itu nanti yang mengalir pahalanya. Anaknya enggak sempat berdoa, ampunan Allah rupanya belum tiba, tapi wakaf dan sedekahnya yang nanti akan membuat dia baik di hadapan Allah. Kemudian terakhir, udah 9 lagu tadi ku hitung. Bapak enggak ngitung ya? Aku kalau enggak salah nih udah 9, jadi ku tutup ceramah nih. Yang terakhir ya. Sesudah itu berdoa kepada Allah agar diampuni dosa. Berdoa kepada Allah agar senantiasa diampuni dosa orang yang sudah mendahului kita. Kemudian, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Berdoa pada Allah, ya Allah, hilangkanlah sifat iri dalam hatiku pada saudaraku sesama beriman. Kita ini sifat iri ini tinggi, Pak. Bahaya itu. Iri ini sama siapapun bisa masuk, Ustaz. Bisa. Bisa enggak masuk sifat iri sama Ustaz, Pak? Bisa. Bisa, Pak? Bisa. Ada Ustaz baru tenar dia, Pak. Udah siap itu datang Ustaz lama. Enggak ada ilmunya ini. Ada. Cuman pandai nyanyi aja, katanya pula, ya kan? Ada gitu, ada. Jadi memang dalam hati Allah, jangan sampai aku iri pada siapapun, apalagi pada orang beriman, apalagi pada orang-orang yang ahli agama. Betul, Pak? Saya tengok kalau Ustaz Hendro, asal pengajian subuh memang ditiadakannya supaya dia hadir di majelis ilmu. Betul kan, Pak? Aku belum bisa kayak gitu. Ada yang undang aku, Ustaz bisa? Bisa, aku bilang.
Habis itu baru aku mikir, enggak pernah aku datang ke tempat Ustaz Endro FKSMM ini. Baru dibilang Ustaz, datanglah sekali-kali Ustaz. Oh, belajar juga. Kadang kita perlu dengarkan ceramah supaya hilang sifat-sifat yang enggak baik dalam diri kita. Betul, Pak? Karena udah 9 lagu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.